Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahibil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dzawin nufusi zakiyah. Hakikat puasa terletak pada al-imsak atau kemampuan kita menahan diri. Artinya, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, akan tetapi puasa mendidik kita supaya lebih dekat kepada Allah, supaya menjadi pribadi mukmin yang bertakwa. Bahkan hakikat daripada puasa atau rahasia daripada puasa, annasirru saum, sesungguhnya rahasia puasa itu adalah tasfiyatul qalbi, membersihkan hati. Sehingga para ulama membagi puasa menjadi tiga bagian. I'lam anna shaum salasu darajatin. Ketahuilah sesungguhnya puasa itu ada tiga derajat atau ada tiga tingkatan. Yang pertama shaumul awam. Yang kedua shaumul khawas. Yang ketiga shaum khawasil khawas. Bagaimana shaumul awam atau shaumul umum adalah puasa yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, yang mana hanya kaful batni wal farji anil qada'i syahwat, hanya terbatas pada menahan perut dari lapar dan menahan kemaluan untuk memenuhi syahwat. Yang kedua adalah saum khawas, yang mana puasa ini bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, akan tetapi dengan puasa ini pribadi mukmin mampu mendekatkan diri kepada Allah, puasanya senantiasa diterima dan berpahala. Bagaimana yang demikian? Wahuwa kafus sam'i, yaitu menahan pendengaran, wal basori, dan menahan penglihatan, wal lisan, dan menjaga lisan, wal yad, menjaga perbuatan, wasairil jawarih, dan menjaga seluruh anggota badan, anil athami, dari beragam dosa. Selanjutnya yang ketiga adalah khawasil khawas. Orang yang puasa di level khawasil khawas adalah mereka yang mampu sampai ke derajat puasanya mampu membersihkan hati atau saumul qalbi, yang mana mendidik pribadi mukmin muslim menjadi lembut hatinya, menjadi lebih dekat kepada Allah di bulan Ramadan ini. Sekian, semoga bermanfaat. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.